patroli dari kepolisian yang akan membimbing Anda. Silakan nanti untuk rekan-rekan. Diumumkan kembali untuk ASR, untuk helm dan alat pemantau cahaya atau lampu. Jadi setiap kendaraan harus pakai helm. Pakai helm. Dari jalan tadi lintang sampai ke Tugu Gajah, patung Gajah. Kami langsung turun. Nah, jadi malam ini kami datang tepatnya di Pasar Tengah. Kami bersama dengan patroli bersepeda langsung menghimbau kepada komunitas-komunitas muda-mudi ini untuk lebih berhati-hati. Selain mematuhi protokol kesehatan, mereka harus mematuhi peraturan lalu lintas. Gunakan jalur kiri, jika belok harus lihat kanan dan kiri, dan hargai pengguna jalan lain. Demikian. Oke. Nah, ini sampai kapan kita bisa mengawal mereka dalam rutinitas malam-malam? Ya, jadi informasinya yang terencana itu setiap malam Kamis. Ya, jadi selain itu pada hari Minggu, tapi yang khusus malam hari kami lebih atensi karena risikonya lebih tinggi. Kami persuasif dahulu, kami himbau bahwa setiap bersepeda itu harus ada aturannya, yaitu menggunakan helm, kemudian kendaraan diwajibkan ada lampu pematul, dan menggunakan lajur khusus. Nah, namun karena di sini belum ada, jadi kita menggunakan jalur sebelah kiri, dan itu satu-satu, tidak boleh dua. Demikian. Untuk panitia kuis malam ini, sebangga malam ini bisa didukung dan dikawal dengan polisi untuk keamanan di jalan rayanya, ya terutama sama teman-teman juga yang lain. Ya, kami berterima kasih banyak atas dukungan dari pihak kepolisian tentunya. Terus juga mungkin ini suatu penghargaan besar ya bagi kami semua untuk keluarga sepeda Lampung ini, biar tetap jalan terus. Oke. Dan kemudian ini kan ada himbauan juga Mas untuk supaya mematuhi protokol kesehatan, kemudian tertib lalu lintas. Gimana kita untuk dapat menyampaikan juga ke teman-teman yang lain sepeda? Paling kita biasanya kita share dalam flyer sih untuk himbauan dari segi hand sanitizer, terus juga masker, helm dan lain-lainnya, itu kita share di dalam flyer. Tapi selama ini selama berjalannya ini tertib ya Mas? Ya, alhamdulillah selama ini tertib. Masih banyak pakai helm.